Sudah semenjak dahulu diberitahu bahwa merawat gigi menjadi sebuah kegiatan yang wajib untuk dilakukan dan diterapkan. Hingga sekarang ini, Kira akhirnya benar-benar menyadari gigi merupakan salah satu bagian terpenting dari tubuh kita yang harus selalu dijaga. Guna untuk membuat kita menjadi lebih percaya diri dan tidak mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh masalah yang terjadi pada gigi. Peranan gigi sebagai penentu tingkat percaya diri seseorang sangatlah besar. Bukan tanpa sebab, di saat kita memiliki bentuk gigi atau warna yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka yang terjadi adalah kita menjadi minder dan kurang percaya diri untuk mengobrol dengan orang lain serta tertawa bersama. Di saat kira bertatapan dengan orang lain, gigi juga menjadi bagian yang utama dilihat dari wajah. Oleh sebab itu, peranan gigi sangatlah penting untuk percaya diri dan juga penampilan. Namun, terkadang tanpa kita sadari, ada saja timbul-timbul masalah-masalah pada gigi, misalnya adanya karang gigi. Masalah karang gigi bisa memberikan efek yang lumayan buruk terhadap kesehatan gigi kita. Selain membuat percaya diri turun, karang gigi juga bisa menyebabkan masalah seperti gigi berlubang dan sakit gigi lainnya. Dan di artikel kali ini, kita akan membahas tentang cara menghilangkan atau membersihkan karang gigi dengan cara yang alami, cepat, dan ampuh. Namun, sebelum itu, mari kita mengenal apa itu karang gigi. Berikut penjelasannya: apa itu karang gigi? Cara menghilangkan karang gigi alami sebenarnya di dalam rongga mulut menjadi sebuah tempat bersarangnya banyak bakteri dan juga kuman. Walaupun kita sudah berusaha untuk membersihkan dan menghilangkannya yakni dengan cara menggosok gigi, akan tetapi tetap saja kita masih menemukan adanya bakteri-bakteri tersebut. Seperti yang dilansirkan oleh laman wbmd.com yang kami kutip dari Oh Gitu It, karang gigi ini terjadi atau terbentuk karena adanya sebuah reaksi kimiawi di antara protein, sisa-sisa makanan yang kita makan, serta bakteri. Dan hasilnya dari reaksi tersebut ialah timbulnya plak yang memiliki warna kuning yang menempel pada gigi kita. Apabila plak yang berwarna kuning ini kita biarkan begitu saja, lama-kelamaan akan menjadi mengeras serta semakin kuat melengket, dan pada akhirnya menyebabkan timbulnya karang gigi. Itulah asal mula dari karang gigi. Dengan adanya karang gigi ini, seseorang bisa menderita berbagai macam komplikasi peradangan serta iritasi pada gusi. Selain itu, masalah lain yang bisa timbul adalah bau mulut yang tak sedap hingga gigi yang berlubang. Apabila karang gigi ini tidak segera mungkin diatasi atau dibersihkan, maka akan sangat sulit untuk membersihkannya nanti. Untuk itu, kita dituntut untuk membersihkannya dengan benar dan baik. Penyebab munculnya karang gigi. Cara menghilangkan karang gigi yang sudah lama. Terdapatnya karang gigi pada rongga mulut kamu tentunya bukan terjadi begitu saja dan tanpa alasan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dari timbulnya karang gigi ini dan berikut adalah di antaranya. 1. Tidak menggosok gigi sesudah makan. Mungkin kita dan kebanyakan orang berpikir bahwa menggosok gigi itu hanya wajib dilakukan pada saat pagi hari dan juga di saat malam hari saja. Memang, pada dasarnya, menggosok gigi di saat malam hari itu merupakan hal penting, karena biasanya di saat itulah kuman di dalam mulut berkembang biar dengan cepat. Akan tetapi, menggosok gigi di saat sesudah kamu makan lebih dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini memiliki tujuan agar nantinya sisa dari makanan yang kamu konsumsi yang biasanya menempel pada bagian-bagian atau celah kecil pada gigi bisa dibersihkan dengan baik. Oleh sebab itu, kamu bisa menerapkan cara menggosok gigi setelah makan ini dan juga berkumur-kumur sebagai pencegahan terjadinya karang gigi dan juga akan membuat kesehatan dari mulut menjadi lebih terjaga dengan baik. 2 Kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu. Terdapatnya karang gigi juga bisa terjadi karena adanya kebiasaan mengkonsumsi makanan yang buruk. Misalnya saja seperti mengkonsumsi minuman yang memiliki kandungan kafein seperti pada teh atau kopi, kebiasaan merokok, serta mengkonsumsi berbagai jenis makanan manis dengan cara berlebihan seperti pada coklat dan juga permen. Selain itu, makanan yang berkarbohidrat juga menjadi salah satu hal yang bisa memicu karang gigi. Oleh sebab itu hindarilah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tersebut, agar masalah karang gigi tidak kamu alami. 3. Cara menyikat gigi yang salah Jika kamu termasuk orang yang sudah mengosok gigi secara rutin, akan tetapi masih saja mengalami masalah karang gigi, mungkin ada yang salah dengan cara kamu menyikat gigi. Cara menggosok gigi dengan cara asal-asalan, atau yang tidak benar, tidak akan bisa diharapkan dalam membersihkan sisa-sisa dari makanan yang kamu konsumsi secara tuntas. Hal ini dikarenakan, di saat kamu menggosok gigi asal-asalan yang hanya terjangkau atau dibersihkan, hanyalah bagian depan dan yang terlihat saja dari gigi, sedangkan bagian belakangnya atau sela-selanya masih belum bersih. Di saat kamu menggosok gigi pastikanlah kamu menerapkan cara yang benar dalam melakukannya, yakni harus secara menyeluruh dan merata. Dan cara benar yang bisa kamu coba adalah dengan menggosok dengan gerakan melingkat atau vertikal dari atas ke bagian bawang hingga nantinya mencapai tepi dari gusi kamu. Tak lupa, kamu juga harus membersihkan lidah, guna untuk menghilangkan kuman-kuman yang masih menempel. Setelah itu kamu bisa berkumur-kumur hingga bersih. 4. Plak yang dibiarkan saja. Kamu tidak boleh menganggap remeh plak yang menempel pada gigi kamu. Di saat kamu melihat adanya plak kuning yang menempel, maka segeralah untuk membersihkannya. Biasanya plak ini yang masih tipis bias kamu bantu menghilangkannya dengan menggosok gigi seperti biasa. Namun jika plaknya sudah tebal, dan sudah lama terbentuknya maka kamu bisa pergi ke klinik gigi Gunma untuk membersihkannya. Keberadaan dari plak di gigi sangat tidak bisa disepelekan karena bisa menyebabkan timbulnya masalah karang gigi. Efek dan bahaya karang gigi jika tidak dibersihkan. Cara menghilangkan karang gigi yang membandel. Jika kamu masih merasa malas untuk membersihkan karang gigi, mungkin pada bagian ini bisa membantu kamu dalam memberikan sedikit gambaran tentang bahan karang gigi jika tidak dibersihkan dengan segera. Silahkan disimak. 1. Bau mulut. Tak heran bau mulut sangat berkaitan erat dengan kondisi kesehatan yang terdapat pada gigi seseorang. Salah satunya karena karang gigi. Hal ini disebabkan adanya penumpukan dari sisa-sisa makan yang ada pada gigi seseorang. Di mana dari sisa makanan tersebut menyebabkan munculnya berbagai bakteri dan menyebabkan pembusukan di sana. Di saat bakteri-bakteri tersebut mengeluarkan sebuah toksin yang bisa menyebabkan kerusakan gigi, maka bau mulut yang keluar akan semakin parah dan menyengat. Oleh sebab itu, pertimbangkan lagi tentang kemalasan kamu membersihkan karang gigi. 2. Gingivitis, radang gusi, dikarenakan banyaknya plak yang terbentuk lalu kemudian menumpuk dan menumpuk hingga menjadi banyak dan tebal maka perkembangan dari bakteri-bakteri jahat di dalam mulut akan semakin subur dan pesat. Bakteri ini akan membuat saranginya di sekitaran garis gusi hingga pada akhirnya kamu mengalami masalah yang sangat mengganggu pada gusi kamu, yakni adalah radang gusi. Radang gusi atau gingivitas biasanya memiliki tanda-tanda gusi yang mengerit, gusi mengalami pembengkakan, warna dari gusi yang lebih merah serta menimbulkan rasa sakit yang mengganggu dan juga pendarahan. 3. Periodontitis. Setelah timbulnya masalah radang gusi yang disebabkan oleh karang gigi, maka yang terjadi selanjutnya jika kamu tidak melakukan perawatan terkait dengan masalah radang gusi tersebut ialah tumbulnya periodontitis di mana kondisi ini merupakan infeksi dari gusi yang sudah parah dan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada bagian tulang serta jaringan luna pada gigi. Dan biasanya ditandai dengan terbentuknya sebuah kantong atau lingkaran-lingkaran pada permukaan gusi orang yang mengalaminya. Biasanya orang-orang yang sudah mengalami periodontitis ini akan mendapati gejala seperti berikut warna dari gusi menjadi lebih merah dan agak keunguan tekstur dari gusi menjadi lebih lunak dan tampak menyusut nafas si penderita menjadi lebih bau dan tak sedap terkadang disertai dengan keluarnya nanah kondisi gigi yang sudah mulai rapuh empat. Gigi berlubang. Apabila gusi seseorang serta bagian-bagian dari jaringan di dalamnya sudah mengalami kerusakan dan sudah terinfeksi oleh para bakteri jahat. Maka yang terjadi adalah tulang dari gigi juga akan mengalami kondisi semakin lemah. Di saat seperti ini maka resiko orang tersebut menderita masalah gigi berlubang akan semakin besar. Pada kondisi yang seperti ini tak banyak yang dapat dilakukan karena infeksi yang terjadi sudah terlalu menjalar. Dan jalan satu-satunya yang harus dilakukan adalah merelakan gigi untuk dicabut. 5. Gangguan kesehatan lainnya Selain beberapa masalah tadi, ternyata masih banyak lagi masalah kesehatan yang akan timbul jika tidak segera dilakukan pembersihan terhadap karang gigi. Dan salah satu masalah yang paling berbahaya ialah di saat bakteri sudah mulai masuk ke dalam gusi dan mulai menginfeksi berbagai jaringan lunak yang ada di dalamnya, dan yang lebih buruk. Hal ini akan menyebabkan bakteri-bakteri jahat ikut masuk ke dalam tubuh si penderita yang bersamaan dengan aliran darah, dan maka akan menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan lainnya yang lebih berbahaya, seperti gangguan jantung, gangguan pernapasan, stroke, dan lainnya. Cara menghilangkan karang gigi dengan metode umum, karang gigi memang tak boleh dibiarkan begitu saja karena bisa memberikan dampak buruk dan menjadi penyebab untuk timbulnya masalah serius lainnya. Oleh sebab itu, kamu sebaiknya melakukan penanganan guna untuk membersihkan karang gigi tersebut. Dan berikut adalah cara menghilangkan karang gigi dengan cara-cara yang umum untuk dilakukan. Yuk lihat. 1. Menggosok gigi dengan cara benar. Cara menghilangkan karang gigi anak Penerapan cara menggosok gigi yang benar merupakan hal umum dan paling sederhana di dalam menerapkan cara menghilangkan karang gigi dengan sederhana, seperti yang dilansirkan oleh laman Moethl.org yang dikutip dari Oh gitu it. Ada the American Dental Association menyatakan bahwa terdapat beberapa cara atau teknik khusus yang sangat perlu kamu perhatikan dalam menyikat gigi, yakni sebagai berikut. Peganglah sikat gigi dengan membentuk seperti sudut 45 derajat dari garis gusi kemudian gerakanlah sikat gigi kamu ke arah belakang secara perlahan jangan lupa untuk menjangkaunya ke seluruh bagian dari gigi, mulai dari bagian permukaan luarnya. Permukaan dalam hingga bagian atas dari geraham yang biasa digunakan untuk mengunyah makanan berikutnya untuk membersihkan gigi bagian depan, maka kamu bisa memiringkan sikat gigi secara vertikal. Dan kemudian gosoklah dengan cara naik turun secara teratur, selain cara di atas. Ada atau the American Dental Association juga memberikan beberapa tips yang dapat kamu coba di dalam menyikat gigi. Berikut tipsnya: pastikanlah kamu selalu menyikat gigi sebanyak dua kali dalam seharinya, atau lebih selalu gunakan sikat gigi yang memiliki bahan dasar bulu yang lembut. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam menjangkau seluruh bagian dari gigi, selalu mengganti sikat gigi dengan yang baru. Setelah penggunaan sekitar 3-4 bulan, dua siwak, cara membersihkan karang gigi anak, kamu pastinya sudah mengenal siwak. Bahan ini biasanya sering digunakan oleh orang dulu sebagai pengganti sikat gigi secara alami, dan proses menyikat gigi dengan menggunakan siwak ini disebut miswak. Bahan siwak ini diperoleh dari ranting pohon yang mana pada umumnya berasal dari pohon ara atau dalam bahasa Latin Salvador Persica. Pohon jenis ini biasa tumbuh dan banyak ditemukan di daerah kawasan Afrika, Asia Barat dan juga Arab. Pada zaman dahulu penerapan siwak untuk membersihkan gigi termasuk karang gigi sudah menjadi hal yang umum. Dan manfaat siwak untuk membersihkan karang gigi pun sudah terbukti dengan dilakukannya sebuah penelitian terkait hal ini. Hal ini dikarenakan di dalam siwak terkandung enzim yang bisa diandalkan untuk mencegah terbentuknya plak. Serta juga terdapat beberapa jenis senyawa asam yang bersifat antibakteri alami di mana sangat efektif untuk membunuh para bakteri jahat di dalam rongga mulut kamu. Selain itu pada siwak juga terkandung zat-zat dan senyawa baik lainnya, yang biasanya bahan-bahan ini sering dimasukkan ke dalam pasta gigi. Di antaranya seperti vitamin C, fluoride, potasium, klorida, tanin, sulfur dan lainnya. 3. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Cara membersihkan karang gigi anak 1 tahun. Dari berbagai macam merek dan produk pasta gigi, Sebaiknya kamu memilih pasta gigi yang memiliki kandungan fluoride dalamnya. Menemukan kandungan fluoride di alam produk pasta gigi yang kamu gunakan bukanlah menjadi sebuah hal yang sulit untuk didapatkan. Peranan fluoride di dalam pasta gigi sangat bisa kamu harapkan dalam mengatasi masalah karang gigi. Selain itu, manfaat fluoride lainnya ialah untuk mencegah terjadinya pembusukan makanan di gigi kamu serta memberikan perlindungan terhadap enamel gigi. Dengan cara selalu rutin menggunakan pasta gigi mengandung fluoride merupakan langkah awal yang bisa kamu lakukan guna untuk menerapkan cara menghilangkan karang gigi yang efektif. Menggosok gigi dengan pasta gigi berfluoride akan membantu untuk memudarkan secara perlahan karang gigi selama karang gigi kamu tidak masuk dalam kondisi yang parah. Namun kamu tentunya juga perlu memperhatikan makanan yang kamu konsumsi yakni hindarilah makanan yang manis serta bersoda. 4. Menggunakan benang gigi dental floss cara menghilangkan karang gigi berwarna hitam. Seringkali ditemukan kondisi di mana plak yang muncul pada gigi seseorang berada di ujung yang berdekatan antara satu dengan lainnya pada gusi sehingga sangat sulit untuk dilakukan pembersihan dengan sikat gigi. Namun, kamu bisa memanfaatkan benang gigi guna membantu dalam membersihkan plak yang berada pada kondisi seperti ini. Walaupun langkah ini tidak secara tuntas membersihkan keseluruhan plak di sela-sela, akan tetapi setidaknya cara ini bisa sedikit membantu untuk merontokkan plak di sela-sela tersebut. Namun, di saat penerapan benang gigi, kamu perlu berhati-hati, di mana agar tidak menggosokkan benang secara keras. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya penipisan email gigi dan bahkan bisa berakibat luka pada gusi. 5. Menggunakan mouthwash. Cara menghilangkan karang gigi bandel. Cara menghilangkan karang gigi atau plak gigi selanjutnya ialah dengan menggunakan mouthwash. Di mana penerapan cairan kumur ini akan membantu dalam memberikan sebuah proteksi tambahan pada gigi kamu. Apalagi jika kamu mengkolaborasikan Uya dengan penggunaan pasta gigi mengandung fluoride, penggunaan flossing, dan menyikat gigi dengan benar. Cara menghilangkan karang gigi menggunakan bahan alami. Selain beberapa cara di atas, karang gigi juga bisa kamu bantu mengatasi dengan cara dan bahan alami. Yang tentunya tidak akan memiliki efek samping. Apa saja bahan alami yang bisa kamu gunakan untuk menghilangkan karang gigi? Berikut adalah daftarnya. 6. Jambu biji Cara menghilangkan karang gigi bagian depan Jika kamu termasuk para pecinta jambu biji, mungkin akan senang mendengar fakta ini. Di mana setelah dilakukan penelitian ternyata jambu biji bisa bermanfaat untuk mengatasi karang gigi dan juga menghilangkan plak di gigi. Hal ini dikemukan oleh Journal of the Life Microbiology di mana sebelumnya sudah dilakukan sebuah studi di India Dari jurnal tersebut dipaparkan bahwa jambu biji memiliki potensi yang benar dalam menjadi obat untuk penyakit-penyakit berjenis periodental yakni penyakit yang berhubungan dengan gusi Selain itu jambu biji juga ampuh dalam membunuh bakteri yang berjenis Streptococcus mutans di mana ini adalah bakteri yang menjadi penyebab terbentuknya karang plak gigi. Selain buahnya, bagian lain dari jambu bisa yang masih bisa diandalkan adalah pada daunnya. Daun jambu biji bisa digunakan sebagai antiinflamasi yang alami dan efektif untuk mengatasi rasa nyeri. Lalu, bagaimana cara penggunaannya untuk menghilangkan karang gigi? Caranya sangat sederhana. Kamu hanya perlu mengunyah secara langsung buah dari jambu biji yang tentunya sebelum itu sudah kamu potong-potong. Jangan lupa untuk menambahkan sedikit garam, serta pastikanlah kamu sudah mengunyah tepat pada bagian gigi yang kamu memiliki karang. Guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka lakukanlah cara ini sebanyak 1-2 kali dalam seharinya. 7. Baking Soda Cara menghilangkan karang gigi dengan soda kue, baking soda. Bahan makanan ini memiliki sebuah nyawa yang bernama sodium bicarbonate. Di mana senyawa ini sering dimanfaatkan oleh para ibu-ibu sebagai pengembang kue. Namun akan tetapi, selain itu zat bernama sodium bicarbonate tak hanya bisa dijadikan pengembang kut, namun juga bisa menetralkan pembusukan asam yang biasanya sering terjadi pada mulut kamu dan yang berperan di sini adalah sifat bahasa dari zat sodium Ambicarbonate ini. Penerapannya, ialah dengan cara mengkombinasikan sebanyak satu sendok teh dari baking soda dengan sebanyak setengah sendok teh garam. Silahkan kamu aduk kedua bahan ini di dalam cangkir. Dan kemudian oleskan pada sikat gigi. Serta lakukan sikat gigi seperti biasanya menggunakan kedua bahan tersebut. Setelah itu, kamu dapat berkumur-kumur seperti pada umumnya. Dan jangan lupa, bahwa penggunaan bakin soda ini hanya boleh dilakukan sebanyak satu kali dalam seminggu saja, karena jika terlalu sering bisa menyebabkan enamel gigi menjadi menipis dan kemudian rusak. 8. Cengkeh Cara menghilangkan karang gigi bahan alami Cengkeh memang salah satu tanaman yang luar biasa. Sebuah penelitian yang dilakukan di India kemudian sudah diterbitkan dalam sebuah jurnal bernama Journal of Indian Society of Periodontology. Dari penelitian tersebut disampaikan bahwa rempah-rempah yang satu ini bisa memiliki manfaat dan khasiat untuk mengatasi sakit gigi dan juga bisa dijadikan cara menghilangkan karang gigi serta plak secara efektif. Semua ini dikarenakan adanya sebuah zat atau senyawa yang memiliki sifat sebagai anti plak dan juga anti gingivitis, perangan gusi. Lalu mengenai cara penerapannya ialah dengan menghaluskan cengkeh terlebih dahulu. Selanjutnya silahkan kamu ambil sebanyak satu sendok teh dari bubuk cengkeh dan kemudian tuangkan dalam mangkuk. Berikutnya tambahkan sebanyak lima tetes dari minyak zaitun dan aduk hingga rata. Terakhir. Gunakanlah ramuan ini untuk menggosok gigi. 9. Lidah buaya. Cara menghilangkan karang gigi balita. Mungkin sudah semua orang mengenal tanaman ini. Yap, lidah buaya. Lendir dari tanaman yang memiliki aroma khas ini sudah semenjak lama dilakukan penelitian oleh para ilmuwan dan hasilnya pun mereka mendapati di dalam lendir lidah buaya terkandung sifat antibakteri dan juga antimikroba. Oleh sebab itulah, banyak orang yang memanfaatkan lendir dari tanaman lidah buaya ini untuk mengatasi berbagai masalah peradangan termasuk peradangan gusi. Selain itu, lendir lidah buaya juga dapat berfungsi sebagai penghilangkan dari plak serta karang gigi yang mengganggu. Dan cara penggunaannya sendiri sangatlah sederhana, yakni kamu hanya perlu menguskan lendirnya pada area gigi yang akan kamu hilangkan plak serta karangnya. Selanjutnya, tunggulah sekitar 10-15 menit lamanya. Kemudian, setelah itu, silahkan kamu berkumur-kumur menggunakan air bersih, penerapan lendir atau gelidah buaya untuk membersihkan karang gigi, serta plak gigi bisa kamu lakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggunya. 10. Cuka putih, cara menghilangkan karang gigi bekas rokok. Di saat kita mengkonsumsi makanan soto rasanya ada yang kurang jika tidak menambahkan cuka di dalamnya. Dan selain penyedap pada soto, cuka juga sering dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Misalnya saja untuk membersihkan plak gigi serta karang gigi, seperti yang dijelas pada International Journal of Advanced Health, Health Sciences bahwa cuka memiliki kandungan dari asam yang amat tinggi di mana asam ini sangat berperan untuk menghilangkan karang gigi serta plak yang mengganggu kesehatan gigi. Selain itu, kandungan asam pada cuka juga akan membantu emanel gigi untuk terhindari dari kerusakan. Dan bagaimana cara menggunakan cuka untuk membersihkan karang gigi dan plak gigi? Caranya yaitu, silahkan kamu siapkan sebanyak 1 hingga 2 sendok teh dari cuka di dalam sebuah cangkir yang berisikan air hangat kuku. Selanjutnya silahkan kamu tambahkan sedikit garam. Dan kemudian larutan ini silahkan kamu gunakan untuk berkumur-kumur pada setiap harinya. 11. Kulit jeruk. Cara menghilangkan karang gigi bagian dalam. Tak hanya buahnya saja yang sering dimanfaatkan dari jeruk. Ternyata kulitnya pun juga memiliki khasiat yang cukup banyak untuk kesehatan. Selain sering diolah sebagai salah satu campuran pewangi ruangan dan pengusir nyamuk bandel, kulit jeruk juga dapat diandalkan sebagai cara menghilangkan karang gigi dan plak gigi. Semua itu dikarenakan adanya kandungan zat yang bernama limonene. Manfaat baik juga bisa kita dapatkan dari kulit jeruk untuk membersihkan karang gigi karena peranan vitamin C yang bersifat sebagai antibakteri alami. Cara penggunaan kulit jeruk sebagai pembersih karang gigi ialah dengan cara mengusapkan kulit jeruk segar pada bagian gigi yang kamu terdapat karang gigi atau plak gigi. Selanjutnya silahkan kamu diamkan selama pukul 7 jam lamanya, atau kamu tinggal tidur semalaman. Dan kemudian setelah itu atau keesokan harinya berkumur-kumurlah seperti biasanya menggunakan air bersih. 12. Biji Wijen cara menghilangkan karang gigi belakang cara membersihkan karang gigi secara tradisional yang sering kali terapkan oleh banyak orang ialah dengan menggunakan biji wijen biji dari wijen ini memiliki kandungan minyak yang bisa bermanfaat untuk melawan para bakteri streptococcus mutans di mana bakteri inilah yang menjadi salah satu penyebab dari terbentuknya plak di gigi dalam penggunaannya kamu hanya perlu mengunyah biji wijen ini dan pastikan kamu mengunyah tepat pada posisi di mana terdapat banyak karang gigi atau plak gigi dan kemudian ratakan menggunakan sebuah sikat gigi kemudian terakhir kumur-kumurlah seperti biasa menggunakan air bersih dan usahakan agar tidak menelan biji-biji wijennya 13 keju cara menghilangkan karang gigi berlubang seperti yang diterbitkan dalam sebuah jurnal bernama Journal of European Academy of Pediatric Dentistry, di olahan susu ini memiliki kemampuan yang sangat dapat diandalkan untuk gigi, di mana semua itu dikarenakan adanya banyak kalsium yang bisa menguatkan gigi, membersihkan sisa plak dan karang gigi, serta menetralisir asam penyebab kerusakan gigi. Agar kamu bisa memperoleh manfaatnya ini secara maksimal maka kamu hanya perlu mengunyah keju saja sebanyak beberapa potong setiap harinya. Dan sebaiknya gunakanlah keju asli yang tidak memiliki kandungan gula di dalamnya. Misalnya saja pada keju Swiss dan juga keju cedar. 14. Teh hijau. Bagaimana cara menghilangkan karang gigi secara alami? Teh hijau berasal dari salah satu golongan dari Camellia sinensis, yang mana seringkali dimanfaatkan untuk diet. Namun di balik itu ternyata ada khasiat serta manfaat lain dari teh hijau yang tak banyak orang yang mengetahuinya. Seperti yang dilansirkan pada laman davidwolfe.com yang dikutip dari Oh Gitu It, menyatakan bahwa teh hijau bisa membantu untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri yang menjadi penyebab dari pembentukan karang gigi serta plak gigi dalam hitungan menit saja. Selain itu, Teh hijau juga bisa mencegah terjadinya peradangan pada gusi seseorang. Dalam penerapannya sangatlah sederhana, yakni kamu hanya perlu menggunakan air rebusan teh hijau sebagai obat kumur. Dan bahan ini pun sangat aman dan tak memiliki efek samping. 15. Makanan pedas. Bagaimana cara menghilangkan karang gigi dengan cepat? Dengan cara mengkonsumsi makanan pedas ternyata bisa menjadi salah satu cara mengurangi terjadi kerusakan pada gigi. Misalkan saja bawang yang terdapat dalam makanan pedas. Bawang memiliki kandungan beberapa jenis vitamin yang cukup kaya, seperti vitamin C, B6, dan juga asam folat. Yang mana sangat bisa diandalkan dalam melawan bakteri yang biasa terdapat di mulut. Dan cabai, bisa kamu manfaatkan untuk menjadi salah satu bahan aktif alami yang bisa digunakan sebagai salah satu solusi penjaga kesehatan mulut. Di dalam cabai terkandungan nutrisi vitamin A yang memiliki potensi besar dalam melawan berbagai infeksi, meningkatkan sekresi salafia untuk mencegah terjadinya bau mulut, serta mengatasi masalah nyeri. Namun yang perlu kamu ingat adalah, Janganlah mengkonsumsi makanan pedas yang memiliki kandungan asam berlebihan. Hal ini sangat tidak dianjurkan karena bisa meningkatkan resiko terjadinya perkikisan pada enamel gigi kamu. Cara menghilangkan karang gigi dengan cara medis. 16. Metode scale. Cara menghilangkan karang gigi atau plak gigi. Cara menghilangkan karang gigi yang efek-efektif ialah dengan melakukan perawatan gigi ke klinik gigi atau medis. Namun, walaupun begitu, metode ini cukup memerlukan biaya yang sama sekali tidak sedikit. Namun, untuk hasilnya sangat bisa kamu harapkan untuk menghilangkan karang gigi. Biasanya, para dokter akan menerapkan sebuah metode bernama scale dalam membersihkan karang gigi. Ini metode ini paling efektif untuk dilakukan karena bisa menjangkau seluruh bagian dari gigi seseorang, mulai dari bagian pada permukaannya. Bagian garis gusinya hingga sampai ke akar giginya, dan berikut ini adalah beberapa tahapan melakukan metode scale ini untuk mengangkat karang gigi. Dokter biasanya akan memberikan bius kepada pasiennya dengan memberikan sebuah obat berjenis anestesi lokal guna untuk mematikan sementara fungsi syarat terhadap rasa sakit, dan dalam beberapa kasus ada juga orang-orang yang diberikan sebuah obat antibiotik dan pemberian obat ini tergantung dari seberapa parah karang giginya selanjutnya. Dokter nantinya akan melakukan pembersihan karang menggunakan sebuah alat bernama ultrasonic Alat ini akan membantu untuk mengikus karang gigi melalui getaran yang dihasilkan oleh alat tersebut. Serta juga sekaligus membunuh para kuman yang masih terdapat di dalam gigi si pasien setelah proses tersebut sudah selesai. Nantinya, si pasien akan kembali lagi diberikan obat antibiotik untuk meredakan rasa nyeri yang dihasilkan dan untuk membantu dalam membunuh sisa-sisa bakteri yang masih bertahan agar hasilnya semakin optimal. Para dokter akan melakukan pembersihan bekas dari karang gigi menggunakan sebuah metode bernama polis, dan dengan demikian nantinya gigi si pasien bisa sepenuhnya bersih dan menjadi putih seperti sedia kala. Itu tadi beberapa cara menghilangkan karang gigi yang efektif dan dapat kamu coba untuk mengangkat karang gigi serta plak gigi yang mengganggu percaya diri tersebut. Semoga dengan adanya artikel ini bisa membantu kamu dalam menemukan informasi yang sedang kamu butuhkan. Terima kasih atas kunjungannya, dan semoga bermanfaat.